Saya Meriam. Cucu arwah abang aku. Anak si Olin tu cucu aku juga. Tak pernah dengar apa nama dia sebelum ni. Memanglah Mia tak pernah jumpa diorang. Tapi Aunty Zilin buat Mia rasa macam keluarga. Mia rasa macam dia sayang kat Mia. Pelik kan? Atuk. Tok Salmi. Mia diberitahu oleh keluarga Maria, isteri Asok Lahari, yang mereka bersaudara dengan Mia. Dan mak Mia sebenarnya adalah anak Maria dengan Asok Lahari. Ke Singapura, Mulia. Jauh dari sini. Kita mulakan hidup baru. Tinggalkan segala kenangan pahit yang menimpa ibuku. Tidak akan ada gelaran jelek bagi anakku. Sana berjam-jam. Macam man gila tau. Nasib baik atuk tak jadi gila. Mana Tok Salminya? Kita tak ada sini. Tak tahu, tak nampak pula dia. Macam mana dia boleh jadi begini ni? Allah. Atuk pergi mana? Masuk. Oh, masuk. Beli apa-apa pun untuk Jesse. Alah, minta maaf sajalah. Atuk tak sempat nak beli barang. Atuk pergi jumpa doktor, pergi periksa doktor. Periksa doktor. Doktor periksa atuk. Atuk kan tak sihat. Doktor lelaki ke perempuan? Doktor, doktor perempuan. Atuk, Loti. Sekarang dah banyak doktor Melayu Bagi perempuan. Tahu Tok Salmi. Jangan kisah apa-apa. Apa lagi ni? Itulah lagi doktor cantik tak mau panjang. Alah, mak cantik ke tak cantik itu bukan hal hatu. Alah, tak nak bagi tahu. Bagi tu Tok Salmi. Alah, tu nak masuk. Ni apa ke kanan ke kiri macam orang nak menari ni?
Amin lari terus. Dah. Atuk tunggu. Lagi Atuk ambil ubat tadi. Ambil ubat. Buatnya tertinggal kat teksi pula tak apalah. Nanti Datuk pergi jumpa doktor lagi sekarang. Dah masuk. Doktornya pak doktor perempuan. Sekarang kan banyak doktor Melayu perempuan. Dah, bila dia peksa suruh aku buka baju, Atuk malulah. Tapi bila dia peksa kat badan Atuk semua, Atuk bilang sama dia, alamak saya malulah. Datuk lah buka, malu kak. Bila Atuk dah buka baju tu, dia pegang, dalam hati tu. Pegang lama-lama. Mia ada sini pula. Tok, bila balik? Baru sampai. Tok Salmi mana? Atuk baru nak tanya pasal dia juga. Mana dia? Tak tahulah, agaknya di dalam bilik kot. Tak apalah, Atuk pergi cari. Heran juga dalam rumah boleh tak ada ni. Mission impossible. Salmi! Salmi! Mana kau ni? Salmi! So, macam mana tadi? Okey. Kunci? Dah simpan dah. Penat. Tidur ya? Apa bang ni? Awak tahu tak berapa lama saya tunggu dekat klinik tu? 2 jam tahu. Awak bilang awak nak balik ambil kain nak buat baju. Kalau dah sampai rumah nak tertidur ke apa, takkan tak boleh telefon saya. Abang. Apa? Saya dah tangkap budak-budak tu, bang. Dia geledah laci abang ni. Abang, dia curi benda dalam laci abang ni. Abang, budak Mia tu bang berhantu, bang. Dia boleh bertukar jadi pontianak. Dia serang saya tadi, bang. Dia yang bagi saya tertidur kat sini. Apa yang awak cakap ni? Tidur siang hari begini boleh mimpi dan mengigau yang bukan-bukan, tahu tak? Abang, saya tak mengigau. Abang pergi tanya budak hantu tu, abang. Abang tanyalah apa yang dia dah buat pada saya. Jaga sikit mulut awak tu ya. Janganlah merepek yang bukan-bukan. Saya takkan diam selagi saya tak semuka dengan budak-budak tu. Baik. Jesse. Ya, Tok. Bawa Mia kemari. Puas hati awak? Cepat sikit. Ya. Macam mana ni? Macam mana kalau Tok Sidik tanya? Takkan kita nak bohong kat dia? Kita tengok dulu apa dia nak. Kita cuba jangan bohong. Papa nanti biar Jess yang jawab, okey? Okey tak? Okey. Okey, jom. Jesse, pergi turun bawah. Cari Atuk punya kunci. Baik. Bang, bang, budak tu bang, hantu bang. Dia pun tiada anak bang. Halau dia bang, halau. Cuba diam dulu. Atuk, ni ke kuncinya? Ya. Kat mana jumpa? Atas meja makan. Terima kasih. Tak ada apa-apa pun yang hilang. Tersusun baik seperti biasa. Ada benda yang hilang. Abang, saya nampak bang. Saya nampak budak-budak ni sorokkan sesuatu dekat belakang diorang. Kau cakap apa yang kau curi? Alah, kalau betul pun Mia sorok apa-apa, mana Tok tahu tu barang Atuk? Tok tak nampak. Kau diam, kawan kau ni hantu. Dia boleh bertukar diri dia jadi pontianak. Depan mata aku sendiri tau. Salmi, apa ni? Abang pun tak percaya kat saya. Awak tu mimpi. Cuma awak merasa benda tu betul. Saya bukan nak menyalahkan awak. Tak apalah. Kalau abang tak percaya kat saya, sudah. Aku tahu siapa engkau sebenarnya tahu. Siap engkau nanti.
Mia? Tak apa, Tok. Tak apa. Mia faham. Tok Salmi itu masih mamai lagi. Mungkin dia tidur banyak sangat. Ya. Sekejap lagi nanti dia pulih semula. Ya? Tok, Jess pergi dulu. Eh. Baiklah. Mia pun pergi dulu, ya, Tok. Nek bingung pula aku ni. Apa dia jadi rumah ni? Si Mia tu jadi berangkat hari ni. Jadi, tunggu dia. Mia, cepat nak balik. Tunggu lah dulu. Mia esok ada kelas lah. Jessie je lah. Lain kali tidur rumah Mia, okey? Okey. Mia dah pack semua barang, tak ada yang tinggal. Dah. Semua dah pack dah. Aunty Zilin ni anak tunggal sama macam Mak Mia ke? Zilin ni anak tunggal Datuk. Oh, macam Mia lah. Apa dia? Telefon. Oh. Ah, Kak Linda dah message. Dia dah sampai tapi dia tak ada singgah. Dia kata nak cepat. Oh. Ah, tak apalah Tok, Mia balik dulu eh. Baiklah ya. Okey, terima kasih Tok. Eh, sama-sama. Rumah Atuk ni pintunya sentiasa terbuka. Datanglah selalu bawa mak dan ayah Mia sekali ya. Tok Shima sekali. Ah, ya, Tok Shima nya sekali. Maaf saja ya, Tok Salmi tak begitu sihat hari ini. Kalau dia sihat tentu sama-sama kita kat sini. Tak apalah, sampaikan je salam Mia kat dia ya. Insya-Allah ya. Terima kasih Tok. Sama-sama. Mia, take care, okey? Okey. Bye. Bye. Ah, pergi teman. Hantar dia keluar. Jom, teman Mia. Jom. Linda, ni Aunty Zilin. Aunty Zilin ni Kak Linda. Hai, apa khabar? Khabar baik. Hai, Jess. Okay. I'm gonna miss you, little girl. Terima kasih banyak, Aunty Zilin. Sama-sama. Nanti datang lagi, ya. Ajak Mak sekali. Okay. Nanti Mia bagi tahu, ya. Cerita pada Mak apa yang Mia tahu. Okey? Okey. Mia! Mia! Kak Linda! Mia! Kak Linda! Mia! Kak Linda, tolong Mia! Kak Linda! Kak Linda! Kenapa ni? Mia! Mia! Kak Linda! Belakang Mia! Kak Linda! Apa dia? Mia terasa badan Mia macam berat sangat tadi. Bila Mia pusing belakang, tiba-tiba ada perempuan hodoh kat belakang Mia. Jess pun rasa macam ada benda belakang Mia. Lepas tu langgar Jess. Tadi bila Kak Lina dah angkat Mia, badan Mia rasa berat sangat. Jess rasa benda tu terbang ke tingkap. Mia je yang nampak.
Aunty rasa tak sedap hati sangat ni, Mia. Baik, Mia tinggalkan tempat ni cepat. Bahaya untuk Mia. Linda bawa dia balik. Hati-hati tau. Waris Meriam. Salmi dah jumpa waris Meriam. Pasti. Tak sia-sia bapa suruh pikat orang tua lahari itu. Salmi akan menjadi pewaris segala ilmu hitam. Tok Sukir Maluk akan jatuh ke tangan Salmi. You percaya I itu aja yang penting, sayang. Apa yang nak risaukan? I bukan macam lelaki lain. Kan you tak tahu, kan? Mas, I kalau ada sayang seseorang tu kan, habis. Cari you nanti. Ha. Hasni. 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 Ha? Nak dengar tak pasal cerita kat rumah Tok Sidik tu? Nak. Kejaplah, Mia. Apa yang you tinjau-tinjau tu? Papa tu ah, dari tadi cakap dengan friend aja. You nak jadi spy, eh? Girlfriend yang mana? Yang awak insurans tu, eh? You need trust lah. Kejaplah, Mia. Okey. Okey, bye. Baca buku. Papa nak pergi mana? Eh, Nani ada lagi. Tadi kata nak keluar. Mia. Hai, Uncle. Kenapa tak masuk? Tunggu Hasni, kita nak keluar. Kita nak keluar kejap lagi. Papa nak pergi mana? Siapa, Pa? Mas, you look so gorgeous today. How are you? Oh, Mas, I kenalkan you dengan anak I. Inilah anak kesayangan I, my only child Hasni. Yang ini pula, Mia, kawan baik Hasni. Girls, ni Aunty Maznah. Apa khabar Hasni? Mia? Baik. Hai, Aunty Maznah. Girls, kita nak pergi makan tengah hari sekejap, ya? Eh? Bye, Honey Bunny. Okey, Honey. Mia, jom kot sekali. Hasni. Okey, Hasni. Mengadanya, Papa. Kau pula pergi makan. Kita jumpa dia orang kat mana? Kat tempat biasa. Dia orang dah dekat dalam. Meja dah book. Okeylah. Jom. Let's go. Jom tengok wayang. Ha, jom. Tengok wayang kan? Alamak. Dah pukul 3 dah, Ji. Macam mana sempat tak? Mana sempat? Petang ni dah start pukul 4. Kenapa? Ada apa? Tak adalah. Faizal dengan I kena jadi coach untuk budak tenis tu petang ni. Sebab
Dah dua kali dah kita omis sebab itu hari kan hujan lebat. Dia ini cuaca okey, rasa macam tak best dah pula kalau cancel kan. Lagipun, diorang dah nak start dah diorang punya tournament next week. Kesianlah dengan diorang. Satu jam setengah je kat tenis court tu. Lepas tu kita tengok wayang. Nak tak? Ya tak ya juga. Bagus juga idea kau kan? Mia, Mia okey? Okey. Okey. Jom. Yes, jom. Telefon pula. Hello, Uncle. Apa? Rosak? Okey. Nanti kejap lagi ni saya sampai. Alright. Okey, bye. Ni, Jim. Aku nak pergi rumah Ayang ke Zarul sebab aku nak ambil Ayang ke Zarul jap. Dia call aku, dia kata tiba-tiba kereta dia boleh rosak pula. So, kita jumpa kat sana je boleh? Okey, kita jumpa kat sana. Okey. Okay. Faiza. Adik. Faiza. Kepala Mia terasa macam sakit sangat. Apalah. Faiza pergi masuk minum. Mia tunggu dalam kereta. Itu ni? Haa. Yelah. Makin panas kot cuaca. Kaki jaga kaki. Kenapa, Nazai? Ya. Uncle, lupa pula. Mia, kenalkan yang ke Zarul. Yang ke Zarul ni, Mia. Apa khabar, Uncle? Khabar baik. Mia, mari kita masuk dulu. Tak apalah, Uncle. Mia sakit kepala. Mia tunggu kat sini je. Tak apalah, Uncle. Mia dah duduk dalam kereta je. Dia pun sakit kepala. Boleh tak kalau kita minum teh sekejap, lepas tu kita pergi? Boleh, Uncle? Okey. Mia, you okey ke? I'm okay. Mia tunggu di sini, ya? Baik. Mia tunggu kejap, ya? Jom, kan? Baik. Dennis okey, Uncle. Lepas tu budak-budak tu sekarang diorang tengah training sebab next week diorang dah tournament dah.
baru ke tu? Eh, tak ada langkah, kawan je lah. Hey, don't be shy. Look very beautiful today. I'm not shy. I'm just a bit nervous. Tangan, telefon buat sini. Tutup mulut kalau nak kesan awak selamat. Bila lagi dia bayar, kami lepaskan. Faham? Dia pergi yang boleh tak? Alamak. Tolong. Tolong lepaskan saya. Saya takkan bagi tahu sesiapa. Saya tak nak sesiapa tahu. Tolong. Alah, nak tunjuk hero pula Romeo ni. Kau nak selamatkan diri kau seorang, eh? Masuk kejap! Masuk! Alamat rumah awak, pejabat semua di dalam. Bawa kereta ni balik, jangan berhenti mana-mana. Faham? Tutup mulut kalau nak dia selamat. Tapi pandai-pandailah kau fikir, eh? Kalau kau nak rahsia kau ni selamat. Hari ni kau mesti nak tahu apa kau buat hari ni, kan? Saya takkan bagi tahu sesiapa. Lebih baik awak buat polis report lah. Awak pasti yang dia bukan dengan kawan-kawan ataupun saudara mara ke? Saya pasti, Hasan. Saya pasti. Sebab semalam masa lunch, saya ada dekat kat rumah. Dia bagi tahu saya dia nak pergi tengok wayang dan minum teh dengan member-member dia. Dia tak ada cakap pun dia nak bermalam di mana-mana ke? Syan tak ada tanya ke kawan-kawan dia ke? Saya dah tanya dah. Tak ada seorang pun tengok dia semalam. Macam mana dengan saudara yang terdekat dia ke? Saya dah cek. Saya dah cek dengan keluarga terdekat dia. Dia tak ada juga. Syan, macam inilah Syan. Saya bawa pergi balai polis jadi awak boleh buat laporan polis. Kita pun dah tak ada masa dah. Jom. Baik. Sabar sekejap. Jom. Syan, jangan risaulah. Rasanya Aunty Rana okey ni. Uncle pun haram macam tu juga sendiri. Terima kasih. Hai Kak Nik, Kak Linda. Hai. Eh, Mia. Guess what? Aunty Ratna's missing. Your neighbor tu? Just few doors away. Macam mana dia boleh hilang? Dia tak balik daripada semalam. Mula dia pergi tengok wayang. Lepas tu tak balik-balik. Kesian Uncle Sean. Dia dah buat report polis semua. Tapi
Dia tengok wayang dengan siapa? Dia cakap dengan Uncle Shan, dia nak keluar dengan kawan-kawan. Tapi Uncle Shan call semua kawan-kawan dia, tak ada siapa-siapa tahu apa-apa. Lagi satu, polis kan sibuk soal selidik Uncle Shan macam-macam tahu. Tanya itu, tanya ni. Kesian macam dia pula yang salah. Tak, polis kena buat macam tu sebab nak sahkan yang dia tu bukan suspek. Lepas tu, dia orang bolehlah tumpukan perhatian kepada suspek yang lain. Masih nak makan apa? Tak apa. Mama, air mangga satu, roti telur satu. Nandri. Sedap, ya? Air. Boleh? Aduh, tak boleh. Hasni ikut, ya? Mia, look at me, Mia. Nanti Mia cerita dari mula, okey? Cerita apa ni, ha? Did something happen while I was away? Nika, kat rumah, ya? Okey? Jom kita balik. Mia ikut Hasni, okey? Jom, jom. Okey? Mia, Hasni, balik cepat. Hasni, aku nampak dia muka dia. Macam takut ni. So what's going on? I don't understand what's going on with Mia, but I know from my own experience and what I saw with my own eyes, Nika. Lin, cut the drama boleh? Tapi bila kau dengar cerita Mia nanti, kau kena dengar dengan fikiran terbuka, Nika. Okay? I am still waiting for your story. Okay, okay. Masa you kat Brunei, I pergi ambil Mia kat KLIA. Ingat tak? Bila dia baru balik dari Singapura, kan? Ingat. So, what happened? Jadi, Mia cakap dia boleh nampak baby dalam beg gym tu sebab dia ada kuasa istimewa dari nenek moyang dia. Kuasa istimewa macam Superman, macam Cicak Man. Linda, please. Nika, dengar cerita Mia dengan Hasin dulu, okey? Lin, satu, nenek moyang belah mana? Abang Hakim? Tak ada. Kak Olin? Ya Allah, Makcik Shima tu, dia tak ada kuasa apa-apa, okey? Dua, Linda Jastri, the psychologist. Apa dah jadi ni? Entahlah. Tapi kalau kau tengok sendiri, Mia selamatkan baby tu dan apa jadi pada dia kat rumah Tok Sideh, kau pun takkan tolak cerita ni, okey? Macam ni, Kak Nik. Bila orang tu cuba nak cekik Nani, Mia dah jerit dah suruh orang tu berhenti. Tapi dia cekik lagi kuat. Okey, lagi satu. Dia cabar Mia tu yang Mia marah sangat. Lepas tu tiba-tiba muka dia berubah jadi macam Pontianak. Hasni? Iya, Kak Nik. Hasni nampak sendiri. Mia sendiri tak tahu bila muka dia berubah jadi macam Pontianak tu. Bila dia tengok cermin, baru dia tahu. Apa yang Hasni cakap ni satu benda yang mustahil tau. Manusia mana boleh tukar muka dia macam tu? Cu, Mia pun nampak. Kami dua tak bohonglah. Ini warisan Mia. Mia waris Meriam. Oh, jadi Mia bukan waris Hakim Abdul Aziz, ha? Atau Mulin Lahari? Okey, siapa nak kopi? I want. I'll be right back. I thought you're supposed to be here with me, Miss Psychologist. I'll be right back. Mia, ha? Masa Mia kat kolej dulu, yang selalu hilang tu, Mia kata Mia tak ingat apa-apa. Lepas tu, tiba-tiba datang cerita warisan ni. Ha? Cu dah syak dah. Mia ni mesti sleepwalking ni. Okeylah, Cu.
Mia sleepwalking ke, Mia mimpi ke, tapi semua pesanan dan pengajaran dah disampaikan kat Mia, okey? Dan semenjak 18 tahun, Mia dah terima apa yang diwariskan. Lagi-lagi waris? Ha? Budak ini dah terbawa-bawa kot. Cu tak percaya? Sekejap. Hazni, bangun. Cu tengok eh, Cu. Pandang mata aku. Jangan bergerak. Pandang dalam mata aku, okey? Kau dia. Ni tidur sampai bila ni? 3 jam, 4 jam. Sampailah Mia buat macam ni. Aku tertidur ke? Tak, kau dipukau. Aku nak demonstrate dekat Chu sebab dia tak percaya. Ha. Tengok tu. Kak ni, dulu mana dia ada ilmu pukau-pukau ni? I think I need my coffee now. So, ada penjelasan saintifik tentang semua ni. Apa yang Mia buat pada Hasni dipanggil hipnosis ataupun pukau. Tapi soalnya, macam mana dia boleh melakukan hipnosis sedangkan ilmu itu mengambil masa bertahun untuk dipelajari dan dikuasai? Melainkan kalau ilmu itu diwarisi. Apa lagi ilmu yang Mia dapat? Yang lain yang tak boleh kawal lagi. Tapi dia datang pada bila-bila dan bila masa Mia memerlukannya. Mia, memang nampak macam Mia dapat ilmu yang istimewa. Tapi Mia langsung tak ada pertalian darah dengan diorang. Macam mana Mia boleh jadi waris? Itu yang tak masuk akal. Cu, Mia dah nampak buktinya. Ha? Dokumen kelahiran mami semua Tok Sidik yang simpan. Mia dah baca semuanya. Tapi Mia tak boleh bagi tahu sesiapa. Sebab ini mami kena tengok sendiri. Pertalian macam mana? Mia tak boleh bagi tahu. Okey, Cu, ini rahsia. Biar mami je sendiri yang nanti akan dapat tahu. Hasni balik dulu lah, Kak Nik. Ha, Kak Linda. Okey. Kau balik dulu lah. Sorry ya, guru. Sorry. Kau hanya cakap betul lah. Sebab tu dia tidur pada baik. Lin. Mia, kau dia nampak Aunty Ratna lagi tak? Tak. Tapi tadi aku nampak dia macam minta tolong lah sini. Mata dia macam dia minta tolong kau. Dia kat tempat kecil ni sempit. Lepas tu dia bongkok-bongkok dan kaki dia lipat. Eh, dalam buku kereta kot. Tahu lah. Tapi aku nampak macam dia ambil kecil. Tapi kau cakap tempat sempit. Dia bongkok lepas tu lipat kaki. Takkan bilik. Kotak. Peti kot. Ha. Dalam peti. Betul tu, betul. Tapi kat mana? Kau nampak apa-apa lagi tak? Tu jelah. Kalau kau nampak apa-apa, SMS ya. Aku kena balik ni. Alright. Alright. Bye. Okay. Good night. Night. Oi. Jangan bikin seram. Biar seram. Jangan suram. Nanti boring. Bye.